Inilah keturunan Esau, yaitu Edom. Esau mengambil perempuan-perempuan Kanaan menjadi istrinya, yakni Ada, anak Elon orang Het, dan Oholibama, anak Ana, anak Zibeon orang Hewi, dan Basmat, anak Ismael, adik Nebayot. Ada melahirkan Elifas bagi Esau, dan Basmat melahirkan Rehuel, dan Oholibama melahirkan Yeus, Yaelam, dan Korah. Itulah anak-anak Esau yang lahir baginya di tanah Kanaan. Esau membawa istri-istrinya, anak-anaknya lelaki dan perempuan, dan semua orang yang ada di rumahnya, ternaknya, segala hewannya, dan segala harta bendanya yang telah diperolehnya di tanah Kanaan. Lalu pergilah ia ke negeri lain, dan ia meninggalkan Yakub adiknya itu. Sebab harta milik mereka terlalu banyak, sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama, dan negeri penumpangan mereka tidak dapat memuat mereka karena banyaknya ternak mereka itu. Maka menetaplah Esau di pegunungan Seir. Esau itulah Edom. Inilah keturunan Esau, bapa orang Edom, di pegunungan Seir. Nama anak-anaknya ialah Elifas, anak Ada, istri Esau, Rehuel, anak Basmat, istri Esau. Anak-anak Elifas ialah Teeman, Omar, Zepho, Gaetam, dan Kenas. Timna adalah gundik Elifas anak Esau. Ia melahirkan Amalek bagi Elifas. Itulah cucu-cucu Ada, istri Esau. Inilah anak-anak Rehuel, Nahat, Zera, Syama, dan Nisa. Itulah cucu-cucu Basmat, istri Esau. Inilah anak-anak Oholibama, istri Esau itu, anak Ana, anak Zibeon. Ia melahirkan bagi Esau Yeus, Yaelam, dan Korah. Inilah kepala-kepala kaum Bani Esau, keturunan Elifas, anak sulung Esau. Ialah kepala kaum Teeman, kepala kaum Omar, kepala kaum Zevo, kepala kaum Kenas, kepala kaum Korah, kepala kaum Gaetam, dan kepala kaum Amalek. Itulah kepala-kepala kaum Elifas di tanah Edom. Itulah keturunan Ada. Inilah keturunan Rehuel, anak Esau, kepala kaum Nahat, kepala kaum Zera, kepala kaum Syama, dan kepala kaum Miza. Itulah kepala-kepala kaum Rehuel
di tanah Edom. Itulah keturunan Basmat istri Esau. Inilah keturunan Oholibama istri Esau. Kepala kaum Yeus, kepala kaum Yaelam, kepala kaum Korah. Itulah kepala-kepala kaum Oholibama istri Esau, anak-anak. Itulah Bani Esau, yakni Edom, dan itulah kepala-kepala kaum mereka. Inilah anak-anak Seir, orang Hori, penduduk negeri itu. Lotan, Shobal, Zibeon, Ana, Dishon, Ezer, Dishan. Itulah kepala-kepala kaum orang Hori, anak-anak Seir di tanah Edom. Anak-anak Lotan ialah Hori dan Heman, dan saudara perempuan Lotan ialah Timna. Inilah anak-anak Shobal, Alwan, Manahat, Ebal, Shefo, dan Onam. Inilah anak-anak Zibeon, Aya dan Ana. Ana inilah yang menemui mata-mata air panas di padang gurun ketika ia sedang menggembalakan keledai Zibeon ayahnya itu. Inilah anak-anak Ana, Dishon dan Oholibama, anak perempuan Ana. Inilah anak-anak Dishon, Hemdan, Eshiban, Yitran, dan Keran. Inilah anak-anak Ezer, Bilhan, Zaawan, dan Akan. Inilah anak-anak Dishan, Us, dan Aran. Itulah kepala-kepala kaum orang Hori, kepala kaum Lotan, kepala kaum Shobal, kepala kaum Zibeon, kepala kaum Ana, kepala kaum Dishon, kepala kaum Ezer, dan kepala kaum Dishan. Itulah kepala-kepala kaum orang Hori, kaum demi kaum di tanah Seir. Inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom sebelum ada seorang raja memerintah atas orang Israel. Di Edom yang memerintah ialah Bela bin Beor, dan kotanya bernama Tinhaba. Setelah Bela mati, Yobab bin Zerah dari Bozra menjadi raja menggantikan dia. Setelah Yobab mati, Husham dari negeri orang Teeman menjadi raja menggantikan dia. Setelah Husham mati, Hadad bin Bedad menjadi raja menggantikan dia. Dialah yang memukul kalah orang Midian di daerah Moab, dan kotanya bernama Awit. Setelah Hadad mati, Samlah dari Masreka menjadi raja menggantikan dia. Setelah Samlah mati, Saul dari Rehobot yang di pinggir sungai menjadi raja menggantikan dia. Setelah Saul mati, Baal Hanan bin Akbor menjadi raja menggantikan dia. Setelah Baal Hanan bin Akbor mati, Hadar menjadi raja menggantikan dia. Kotanya bernama Pahu, dan istrinya bernama Mehetabeel binti Matred binti Mezahab.
Inilah nama kepala-kepala kaum Esau menurut kaum dan tempat mereka. Dengan nama mereka masing-masing, kepala kaum Timna, kepala kaum Alwa, kepala kaum Yetet, kepala kaum Oholibama, kepala kaum Ela, kepala kaum Pinon, kepala kaum Kenas, kepala kaum Teeman, kepala kaum Mibzar, kepala kaum Magdiel, dan kepala kaum Iram. Itulah kepala-kepala kaum Edom menurut tempat kediaman mereka di tanah milik mereka. Edom ialah Esau, bapa orang Edom.